Dan berikut berita antarabangsa pilihan yang lain. Hujan tanpa henti di pantai Pasifik Kanada menyebabkan jambatan runtuh dan memaksa jalan utama ditutup. Menurut media tempatan, 275 mangsa terperangkap semalaman dalam kenderaan masing-masing di antara dua kawasan tanah runtuh, iaitu di lebuh raya berhampiran Bandar Agassiz. Di Australia, beberapa pantai di negara itu terpaksa ditutup ekoran terdapat bangkai paus yang turut menjadi makanan jeruk. Bangkai itu dikesan di laut kira-kira 100 meter dari pantai. Jabatan Perikanan Australia Barat bersedia untuk memindahkan ikan paus berkenaan sejauh 3 km ke barat pulau itu. Dua letupan di tengah ibu negara Uganda meragut sekurang-kurangnya 2 nyawa selain ia turut memusnahkan beberapa buah kenderaan. Satu letupan menyasarkan kawasan parlimen, manakala satu lagi insiden menyasarkan balai polis. Dari pihak mengaku bertanggungjawab dan siasatan lanjut masih dijalankan.